Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V berkenan berangkat ke Kompleks Kota Al-Hasanah, Sungai Rambai hari ini. Baginda yang tiba kira-kira jam 11.35 pagi disambut Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Khalid Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejen Sarun serta lebih 10,000 rakyat negeri ini. Baginda turut berkenan merasmikan Mahkamah Rendah Syariah yang terletak bersebelahan Masjid Al-Hasanah. Keberangkatan baginda ke Kompleks Kota Al-Hasanah menjadi penutup tirai lawatan rasmi 3 hari baginda ke Melaka bermula Khamis lalu sebelum berangkat pulang ke Istana Negara. Melaka dipilih sebagai negeri pertama lawatan rasmi sejak baginda dilantik jawatan itu pada 13 Disember tahun lalu.